Okay. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta dari virtual public lecture, kira kita mulai ya, pagi waktu Indonesia dan tentunya malam waktu Amerika ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan tentunya selamat pagi untuk waktu Indonesia Barat dan selamat malam ya untuk Amerika. Yang saya hormati Bapak Rektor UPN Veteran Jawa Timur, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi MPMT. Yang saya hormati juga Bu Dery Wijaya yang telah berkenan untuk memberikan berbagi ilmunya ya pada kesempatan kita kali ini. Kemudian mungkin ada yang mewakili dari Prof. Jamal mungkin dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia atau yang mewakili juga dari Ikatan Ilmuwan Internasional Prof. Taifu ya. Dan mungkin ada yang mewakili juga dari Atase Kependidikan dan Kebudayaan Indonesia Amerika Kanada ya, Prof. Poppy ya. Dan tentunya yang saya hormati juga mungkin Bapak Ibu pimpinan yang dari kampus UPN dan mungkin kampus dari seluruh peserta yang hadir dalam kesempatan kali ini. Dan juga yang saya hormati juga semua peserta, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hari ini berkenan mengikuti virtual public lecture. Yang pertama mungkin untuk bidang computer science dan information center yang nanti insya Allah akan dibawakan oleh Bu Dery Wijaya, asisten profesor dari Boston University. Baik, nanti sebelum kita awali, sebelumnya mari kita awali dulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pelaksanaan virtual public lecture kita mendapatkan keberkahan, berjalan lancar, dan sukses serta memberi kemanfaatan bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara peserta virtual public lecture kali ini. Sebelum acara kita serahkan kepada Bu Dery Wijaya, kami mohon perkenan kepada Bapak Rektor UPN Veteran Jawa Timur untuk membuka secara resmi virtual public lecture kita yang pertama kali ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi MPMT, kami persilakan. Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Selamat pagi dan selamat malam untuk Bu Dery Wijaya yang ada di Boston saat ini. Yang saya hormati Profesor Ruhaida, PhD, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington atau yang mewakili. Yang saya hormati Profesor Dr. Jamal Wiwoho, Ketua Majelis Rektor PTNC Indonesia, sekaligus sebagai Rektor UNS atau yang mewakili, saya lihat hadir Dr. Ilham. Yang saya hormati Profesor Taifu Mahmud, Direktur Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Beliau juga Profesor Departemen Ilmu Farmasi di Origin State University. Yang saya hormati Asisten Profesor Ibu Dery Tanti Wijaya, PhD. Terima kasih Bu Dery atas waktu dan ilmunya. Beliau adalah asisten profesor di Boston University. Seluruh rektor atau yang mewakili,
seluruh PIC, semua bidang pada VPL pada kali ini, seluruh diaspora yang tergabung dalam Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, yang saya banggakan seluruh peserta virtual public lecture bidang Computer Science dan Informatika Center pada hari ini yang hadir. Rasa bahagia dan bangga saya rasakan hari ini meskipun dalam kondisi prihatin adanya pandemi COVID-19 ini, kita semua masih bisa produktif untuk mengeksplorasi dan mengembangkan keilmuan melalui virtual public lecture yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Asisten Profesor Ibu Dery Tanti Wijaya dari Boston University. Program VPL yang sangat baik ini dapat terselenggara secara masif berkat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, yang sering kita sebut MBKM. Dengan kebijakan MBKM ini, mahasiswa saat ini benar-benar merdeka belajar, baik itu antar prodi, dalam satu perguruan tinggi, antar universitas, tidak saja dalam negeri, tapi juga di luar negeri seperti hari ini. Mahasiswa bebas merdeka, bebas berenang di lautan ilmu yang luas, dengan harapan memperoleh nilai tambah, muncul keberanian, terbentuk daya juang, serta muncul percaya diri, ini penting. Sebagai bekal terjun di lautan lepas yang sesungguhnya barangkali, nanti dalam masyarakat. Hadirin peserta VPL yang berbahagia, kita semua sangat berharap agar VPL ini dapat terus dilakukan dengan tema-tema yang berbeda. Tidak saja dalam masa pandemi saja, tapi barangkali seterusnya. Ini sangat bagus. Bahkan kita semua berharap VPL ini menjadi suatu jembatan kerjasama tentunya antar perguruan tinggi, kerjasama antar industri dengan perguruan tinggi, bahkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Amerika atau di Boston pada khususnya, Bu Dery. Untuk itu, bantuan dari atas pendidikan, dari MRPTNI, dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, atau bahkan dari Bu Dery sendiri, ini sangat kita harapkan. Agar kerjasama ini menghasilkan output atau bahkan outcome yang kita harapkan bersama. Bapak-Ibu hadirin yang saya banggakan, topik VPL kali ini mengangkat topik Natural Language Processing atau NLP, yaitu cabang kecerdasan buatan yang membantu komputer memahami, menafsirkan, dan memanipulasi bahasa manusia. NLP diambil dari banyak disiplin ilmu, tidak hanya computer science dan computational linguistics, tetapi juga beberapa ilmu yang lain. Hal ini sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan komunikasi manusia dengan pemahaman komputer. Dan saya kira bahasa ini sangat menarik tentunya untuk kondisi saat ini dan ke depan. Tentunya kita ingin memperoleh pengetahuan dan keilmuan bagaimana perkembangan dan penerapan riset NLP ini terutama di perguruan tingginya Bu Dery, yaitu di Universitas Boston, maupun di era industri 4.0 atau society 5.0. Sehingga kita bisa menambah khasanah keilmuan khususnya kepada semua mahasiswa, terutama yang interest mempelajari NLP ini. Untuk itu, saya sampaikan selamat mengikuti VPL. Semoga acara berjalan dengan baik dan sukses, serta memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia maupun di dunia, serta menjadi amal ibadah dan ilmu amalia bagi kita semuanya, khususnya bagi Ibu Dery Wijaya. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi VPL dengan topik Natural Language Processing Research and Boston University saya nyatakan dimulai dan terbuka untuk mahasiswa pionir pembangunan Indonesia. Terima kasih. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Rektor dan sudah menyampaikan harapan, dan tentunya itu menjadi harapan kita semua
yang mudah-mudahan VBL ini tidak berhenti hanya di VBL ini saja, tetapi ke depan insya Allah akan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kerjasama dalam bentuk riset. Mungkin yang terdekat, mungkin dari mahasiswa Indonesia bisa ngambil skripsi atau tugas akhir di Boston ya Bu ya, di tempatnya Bu Dery Wijaya. Ini saya lihat ada Bu Dekan Fasilkom. Selamat pagi Bu. Ini jadi saya tidak melihat. Mungkin juga Bapak Ibu pimpinan yang lain. Mohon maaf kalau tadi tidak saya sebutkan satu persatu. Baik, kita akan habis ini akan memasuki acara inti, yaitu gula umum atau virtual public lecture yang akan segera disampaikan oleh Bu Dery Wijaya, Assistant Professor di Boston University. Namun sebelumnya mohon berkenan Bapak Ibu sekalian, kalau berkenan bisa mengganti backgroundnya ya, background dari masing-masing. Jadi sudah kita taruh di chat, di forum chat ini ya, gambar yang bisa kita sharing. Nanti sebentar lagi kita foto bersama dulu ya, kita foto bersama dulu buat dokumentasi. Mohon berkenan mengganti background dengan seperti yang di saya ini. Tadi sudah kita kirim di grup, atau Mas Aris bisa membantu dikirim ulang atau diinfokan di grup WA. Ya, bukan di grup WA tapi di grup chat dari kita kali ini. Tadi sudah dikirimkan atau kita kirim lagi saja ya backdropnya. Ya. Nah itu mungkin sudah ada di grup chat, mohon Bapak Ibu sekalian mengganti dulu backgroundnya kalau berkenan ya. Nanti kita bentar lagi coba foto bersama buat dokumentasi, mumpung masih lengkap kita semua pagi dan masih seger ya. Mungkin sudah diganti ya, sebagian sudah mengganti, ada di chat backdropnya. Sudah masuk kan? Bagaimana? Ini sudah pada diganti ya sebagian. Mungkin ada yang masih kesulitan. Ini ada di grup chat. Di grup chatnya Bapak Ibu sekalian bisa di-download dan dipasang di background-nya masing-masing. Nah ini sudah kelihatan bagus. Ini sudah kelihatan semua menggunakan background. Bu Dekan mungkin belum. Mohon maaf Bu Dekan. Apa ada kesulitan mungkin tinggal di download yang saya kirim di grup chat. Mungkin suaranya tidak muncul Bu Dekan. Ya, baik. Ini sudah sebagian besar sudah mengganti background-nya. Minta tolong Mas Aris ya untuk mendokumentasikan di capture, atau mungkin bisa diaba-aba Mas Aris untuk diambilkan setiap ini ya, capture halamannya ya. Mas Aris yang beri aba-aba ya. Ya silakan Mas Aris. Ya. Ada page yang lain Mas Aris, sudah page halaman yang lain sudah baik. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah kita dokumentasikan tadi dan sudah yang berkenan untuk memasang backgroundnya. Baik, sebelum kita mulai kepada acara inti, mungkin saya mohon izin untuk sekedar sebelumnya sharing, menginfokan biodata dari pembicara kita. Sebentar. Nah, mungkin sudah kelihatan ya. Ini biodata Bu Dery Wijaya. Kelihatannya Bu Dery Wijaya cukup terkenal. Jadi kalau kita ketik di Google Dery Wijaya spasi Boston University, itu sudah tidak ada lain, langsung muncul beliau. Dan Bapak Ibu bisa
tinggal membaca riset-riset seperti apa yang sudah beliau tekuni saat ini, aktivitas beliau yang cukup padat ya, yang luar biasa menurut saya, dan ini sangat jarang kita berkesempatan seperti kali ini. Termasuk mungkin dari web yang lain kita bisa temukan, termasuk fotonya Bu Derin. Saya mohon izin, saya taruh di poster juga kita, saya ambil dari sini. Nah, ini ada kurikulum vitae beliau juga bisa di download di sini. Nah, tentunya ini kesempatan bagi kita mungkin mahasiswa Indonesia atau mungkin dosen yang ingin bekerja sama riset, peluang sangat besar dengan beliau saya kira. Dan mungkin tentang CV yang lain, ini bisa dilihat di sini. Nah, beliau saat ini sedang menjabat sebagai asisten profesor ya di Computer Science Boston University, dan ini tentunya sangat luar biasa, dan kalau kita belum terbayang ya, wah ini sudah seperti beliau luar biasa. Riset interest beliau terutama di natural language processing dan lain-lain masih banyak. Ini yang terakhir beliau 2018 sampai sekarang ya. Tentunya sebelumnya juga cukup banyak aktivitas beliau, mulai dari 2004 kelihatannya beliau sudah melanglang buana ya di Singapura dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di sini. Ini luar biasa, termasuk pendidikan beliau, saya tidak lihat di Indonesia ini. Mulai S1, S2, dan S3, semua di luar negeri ya. Ini tentunya sangat luar biasa beliau, dan grant-nya cukup banyak juga beliau. Mungkin karena banyak grant ini Bu ya, jadi malas pulang ke Indonesia. Tapi ini kesempatannya lewat VPL ini Bu ya, meskipun di Amerika kan tetap hati masih di Indonesia dan berbagi untuk Indonesia. Nah, termasuk award dari beliau cukup banyak. Kalau kita lihat di sini, wah ini kalau kita termasuk publication-nya, publikasi beliau cukup banyak sekali, dan terutama yang berkaitan dengan yang akan disampaikan dalam pertemuan kita kali ini ya, mengenai natural language processing. Jadi cukup banyak penelitian beliau, wah ini kalau kita sorot tidak habis-habis ini. Wah ini luar biasa ini tentunya. Saya sendiri saja untuk membuat sebuah paper, satu paper bisa berbulan-bulan. Nah ini kelihatannya beliau satu paper, satu bulan bisa banyak paper. Nah ini yang luar biasa dari beliau. Termasuk mungkin terus-terus ke bawah ini masih banyak ya. Jadi beliau cukup banyak kegiatannya. Luar biasa, selain mengajar juga riset dan lain-lain, termasuk mungkin kayak semacam apa Bu, konsultan atau apa ya Bu. Jadi kegiatan di sana cukup banyak. Ini ada layanan-layanan yang mungkin termasuk keaktifan beliau di komite ya, atau kepanitiaan kalau di Indonesia ya, atau kegiatan semacamnya di sana, tapi yang berkaitan dengan mungkin riset dan mungkin profesional ya Bu. Tentunya banyak sekali seperti ini, dan tidak kita bisa bayangkan ya bagaimana kesibukan beliau tentunya. Dan ini kita sangat bersyukur beliau dalam kesempatan kali ini mau berbagi dengan kita, dan tentunya tidak kita sia-siakan ya untuk menyerap ilmu beliau dan mungkin kesempatan-kesempatan apa yang bisa kita sharing bersama beliau. Saya kira seperti itu. Cukup banyak sekali kesibukan dan aktivitas beliau, terutama untuk riset di bidang IT atau khususnya AI atau kecerdasan buatan, dan lebih spesifik lagi di natural language processing. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan sebagai pendahuluan untuk melihat biodata dari Bu Derry Wijaya. Ya, oke. Okay. Baik, selanjutnya waktu dan kesempatan kami serahkan sepenuhnya kepada Bu Derry. Nanti janji kita adalah jam 10, kalau bisa semua sudah bisa selesai, karena jam 10 waktu Indonesia itu sama dengan jam 11 malam waktu Amerika. Jadi harapan saya nanti sebelum jam 10 waktu Indonesia, mungkin diberi kesempatan beberapa menit untuk tanya-jawab, sebelum berakhir nanti kira-kira jam 10. Saya kira demikian Bu Derry, selanjutnya kesempatan kami persilakan sepenuhnya kepada Bu Derry untuk menyampaikan kuliah umumnya. Kami persilakan Bu, terima kasih.
Terima kasih Pak Basuki, Bapak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga makalah yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Saya mulai aja. Share screen. Jadi saya karena terbiasa presentasi, tapi saya jadi lecture saya sebentar. Maaf, barusan ada suara dari background, jadi sudah saya suruh agak pelan di sini. Kalau nggak rame backgroundnya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang Natural Language Processing Research di Boston University. Sedikit tentang saya untuk perkenalan. Saya ini anak saya, sama saya. Sekarang dia udah 6 tahun, tapi waktu ini dia masih 3 tahun umurnya. Saya menerima S1 dan S2 dari National University of Singapore. Tapi sebenarnya saya aslinya dari Malang, sekitar habis SMP, lulus SMP, saya pergi ke Singapura. Karena waktu itu ada beasiswa ASEAN Scholarship untuk anak-anak yang lulus SMP, untuk sekolah SMA di Singapura. Nah itu makanya saya pergi ke Singapura, itu ceritanya. Nah sesudah itu saya terus S1, S2 di Singapura, sempat ngajar juga di Institute of Technical Education sesudah selesai S1. Tapi kemudian saya balik melakukan S2 karena saya suka research. Lalu sampai S3 akhirnya di Carnegie Mellon University di Pittsburgh di Amerika. Sesudah selesai PhD saya, S3-nya di Computer Science juga, di bidang Language Technologies Institute atau Natural Language Processing basically. Kemudian saya postdoc atau postdoctoral research di Computer Science juga di University of Pennsylvania di Philadelphia. Sesudah itu saya jadi profesor sekarang di Boston University. Tapi sebenarnya saya udah mulai tertarik mengerjakan research itu sejak S1. Karena ada program waktu itu di NUS, di National University of Singapore, namanya Undergraduate Research Opportunity Project, di mana mahasiswa S1 bisa mengerjakan research bersama profesor di departemen. Jadi waktu itu profesor saya, Stefan Bresan, saya tertarik mengerjakan research dengan dia, dan dari situ saya akhirnya tertarik research dan sampai sekarang. Jadi begitu ceritanya. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa S1 kepengen tahu tentang research atau tertarik research, jangan ragu-ragu. Hubungi saja dosen atau profesor di universitas dan tanya, bisa enggak ngerjain research? Begitu. Tapi waktu itu di NUS ada khusus programnya Undergraduate Research Opportunity Project. Mungkin kalau di kampus di Indonesia saya kurang tahu ada atau enggak, mungkin ada juga sebenarnya. Kemudian research fokus saya yang mau saya sampaikan dalam seminar ini adalah dua hal. Jadi fokus research saya sekarang di Boston University, satu di media framing, jadi bagaimana news media atau berita-berita itu nge-frame berita yang dia tulis. Jadi misalnya berita tentang COVID ya, bisa ditulis dalam bentuk politik. Ini ada hubungannya sama politik segala macam. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk kesehatan masyarakat. Jadi oh ini apa yang kurang dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di Amerika sendiri coronavirus bisa dipaparkan, dituliskan dalam berbagai segi, secara politik, Republikan lawan Demokrat, secara kesehatan masyarakat, social distancing, pakai masker, bisa juga secara ekonomi, kapan ini perekonomian bakalan dibuka lagi, kapan
atau dari segi pendidikan, kapan sekolah akan dibuka, dan lain-lain. Jadi ini adalah media framing ini adalah proyek di mana kita berusaha melihat berita-berita dan memakai sistem komputer untuk secara otomatis menganalisa berita ini dari sudut pandang yang mana, dari angle yang mana, atau dari frame yang mana. Kemudian yang proyek saya satu lagi yang saya sangat minati itu sebenarnya sejak dari zaman waktu saya S3 kemudian postdoc, itu adalah machine translation dan terutama low resource machine translation. Jadi kalau para pemirsa biasanya memakai mungkin Google Translate ya. Jadi Google Translate itu sekarang kira-kira udah available buat 100 bahasa. Tapi masih banyak bahasa-bahasa di dunia yang kurang bagus terjemahannya atau bahkan tidak ada. Contohnya bahasa Pashto atau bahasa Khmer atau bahasa Minang coba. Atau bahasa Jawa ada tapi mungkin enggak begitu bagus terjemahannya. Jadi untuk bahasa-bahasa di mana kurang datanya atau low resource, itu artinya kurang data yang tersedia untuk melatih sistem komputer untuk bisa menerjemahkan secara otomatis. Nah, disinilah perlunya apa namanya research yang lebih banyak tentang bagaimana membuat sistem terjemahan otomatis yang bisa juga menerjemahkan untuk bahasa-bahasa tersebut. Nah, sebelum saya mulai mungkin sedikit intro tentang NLP karena saya mungkin ada yang background-nya khusus NLP, tapi mungkin ada juga yang background-nya linguistics atau yang background-nya computer science in general atau yang background lain. Jadi saya mau sedikit mengasih introduction mengenai apakah natural language processing itu. Seperti sudah disebut Pak Rektor tadi, jadi natural language processing itu adalah teknik yang kita berikan kepada komputer supaya komputer bisa mempunyai kemampuan untuk memproses, mempelajari dan memahami bahasa manusia. Nama lain dari NLP itu speech and language processing, human language technologies, computational linguistics, speech recognition and synthesis, tapi semua artinya sama. Jadi teknik untuk memberi komputer kemampuan untuk bisa memahami, memproses dan mempelajari bahasa manusia. Nah, ini sedikit berbeda dari linguistics. Jadi linguistics itu adalah suatu bidang studi untuk mempelajari tentang bahasa. Jadi bagaimana manusia bisa come up atau munculnya bahasa di dalam manusia, gimana manusia itu bisa belajar bahasa dan lain sebagainya. Sementara di computational linguistics atau NLP, fokus kita adalah gimana membuat komputer bisa memahami, mempelajari, dan memproses bahasa manusia. Jadi satu bagi lebih engineering perspektifnya atau tekniknya, ya teknik untuk komputer. Nah, tujuan dari natural language processing ini adalah pada akhirnya untuk membuat komputer bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan bahasa manusia. Contoh yang kita udah mungkin sering pakai ya, selain Google Translate tadi seperti saya bilang, misalnya di iPhone ada Siri yang kita bisa interaksi untuk tanya-tanya, ya kan? Kemudian di bank BRI ya ada Sabrina, jadi yang kita bisa ajak buat chat untuk nanya mengenai hal-hal yang berhubungan sama bank BRI, ATM dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sistem-sistem lain seperti information extraction, yaitu yang bisa dipakai untuk mengambil informasi dari teks. Jadi misalnya Wikipedia gitu kan, Wikipedia itu kan seperti teks penuh dengan ilmu pengetahuan. Tapi DPPedia adalah bagian strukturnya dari Wikipedia. Jadi dia bisa ekstrak informasi mengenai namanya siapa, lahirnya kapan dan sebagainya. Jadi yang seperti di infobox di Wikipedia. Nah, itu sekarang misalnya kita search di Google di Google gitu kan, di bagian kanan ada sekarang yang namanya knowledge graph. Nah, itu salah satu hasil dari information extraction system ini. Nah.
Terus selain itu, sebenarnya natural language processing di bidang akademis juga banyak dipakai, nggak cuman di bidang ilmu komputer, tapi juga di bidang-bidang lain, seperti contohnya di bidang psikologi. NLP sudah dipakai untuk mempelajari bagaimana kita bisa mengukur stres atau mengukur depresi berdasarkan tulisan pasien, misalnya tulis seseorang yang stres nulis di Twitter, beda cara menulisnya dengan orang yang tidak stres. Nah itu, tapi bagaimana sistem komputer bisa mendeteksi mana yang stres, mana yang enggak. Nah itu salah satu topik research di bidang NLP. Kemudian di bidang kedokteran, bagaimana cara membuat komputer yang sistem komputer yang bisa mengambil informasi dari tulisan dokter. Nah, kemudian di kesehatan masyarakat, bagaimana kita bisa mengukur resiko, misalnya resiko kegemukan atau resiko diabetes orang berdasarkan misalnya tulisan-tulisan dan foto-foto yang ditaruh di Instagram misalnya. Kalau sering memotret tentang makanan atau sering memotret pergi naik sepeda, nah itu bisa dipelajarin bagaimana resikonya, apakah seorang itu akan mengalami apa penyakit-penyakit tertentu. Nah ini sudah salah satu research yang sudah sekarang sedang dilakukan misalnya di Kenya ya. Jadi kesehatan masyarakat, ada satu profesor di Boston University yang mempelajari tentang bagaimana melihat resiko penyakit berdasarkan postingan di Instagram. Kemudian di bidang ekonomi, nah ini yang mungkin udah sering banget dipakai dan mungkin sekarang udah dipakai sama semua perusahaan di Wall Street misalnya, bagaimana memprediksi performa stok sebuah perusahaan berdasarkan berita tentang perusahaan tersebut. Makanya kadang kalau kita lihat suatu berita jelek tentang perusahaan misalnya Tesla kan, nah tiba-tiba stoknya turun, nah kayak begitu, itu dari teks di berita, apakah bisa dipakai untuk memprediksi performance stock. Kemudian di bidang akuntansi, bagaimana cara membuat sistem komputer yang bisa secara otomatis mengambil informasi yang penting dari financial reports, kemudian membuat balance sheet-nya. Nah, itu juga salah satu topik research di NLP. Pendidikan, bagaimana cara membuat sistem komputer yang bisa memeriksa nilai mahasiswa gitu dari makalah yang dikumpulkannya, gitu kan. Terus di bidang komunikasi atau jurnalisme, nah itu yang seperti saya bilang salah satu contohnya adalah proyek saya untuk mendeteksi frame dari berita atau sudut pandang dari suatu berita. Jadi kembali lagi ke tujuan dari NLP tadi, itu adalah untuk membuat komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan, ada hubungannya dengan bahasa manusia. Bagaimana caranya membuat komputer yang, sistem komputer yang seperti itu? Nah, kalau karena ini di bidang computer science, selalunya ada algoritma. Jadi algoritmanya ini berdasarkan model yang mengcapture pengetahuan tentang suatu bahasa, algoritma itu memakai model tersebut untuk bagaimana memakai model tersebut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, contoh model yang pernah dipakai di NLP tapi sekarang sudah jarang dipakai ini adalah context free grammar. Nah, ini mungkin kalau kita waktu belajar tentang grammar atau belajar tentang bahasa, kita mungkin dulu awal-awal pernah belajar tentang bagaimana membuat sistem grammar yang bisa mengcapture sentences, gimana membuat kalimat dalam suatu bahasa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, suatu kalimat itu terbentuk dari kata benda ditambah kata kerja. Nah, kata kerja itu terbentuk dari kata kerja ditambah prepositional phrase. Jadi misalnya Hamid Ansari was nominated for vice president. Hamid Ansari ini kan ini satu kalimat. Hamid Ansari ini noun phrase-nya atau kata bendanya. Was nominated for vice president ini verb phrase-nya. Jadi was nominated itu verb phrase-nya, for vice president itu prepositional phrase. Nah,
kayak begitu. Jadi ini adalah suatu rule grammar, itu salah satu bentuk model yang bisa dipakai untuk mengcapture suatu pengetahuan tentang suatu bahasa. Nah, tapi konteks free grammar ini susah ya kalau kita mau mendeskripsikan grammar misalnya untuk bahasa Indonesia, apalagi karena kita kadang grammarnya fluid ya, karena kadang subjeknya nggak ada, kadang objeknya nggak ada, tapi kita masih ngerti artinya. Misalnya makan yuk, itu cuma verb phrase doang, tapi nggak ada subjek, nggak ada objek, tapi kita tahu kalau orangnya itu mengajak kita buat makan. Nah, contoh seperti itu. Nah, akhirnya model ini kurang begitu dipakai sekarang karena memang susah untuk bisa mendeskripsikan semua rule atau semua tata cara pembentukan suatu kalimat, terutama dalam bahasa manusia, karena bahasa manusia sangat bervariasi. Nah, makanya sekarang kita lebih cenderung ke model yang kedua ini, yaitu yang namanya vector space model, di mana instead of mendeskripsikan dalam bentuk rules, kita mendeskripsikan suatu kata atau suatu kalimat dalam bentuk vektor. Jadi ini sebenarnya ide ini sudah muncul dari tahun 1950-an. Jadi ada seorang linguis yang waktu itu membuat suatu teori bahwa mungkin cara kita mendeskripsikan arti suatu kata atau arti suatu kalimat itu jangan seperti bentuk definisi, seperti kayak definisi di kamus gitu kan, karena itu akan susah untuk mengartikan secara dalam bentuk yang bisa dipakai oleh komputer. Jadi caranya yang dia propose waktu itu adalah bagaimana kita bisa mengerti suatu kalimat, mengerti arti suatu kata atau arti suatu kalimat berdasarkan pemakaiannya di bahasa. Jadi contoh, misalnya sekarang saya bilang saya ada satu kata baru, nama kata ini Ong Choy, kan? Nah, kalau orang yang nggak tahu Ong Choy mungkin Ong Choy itu apa ya? Tapi kalau saya kasih tahu lebih lanjut pemakaiannya dalam kalimat, saya bilang Ong Choy itu adalah sejenis yang bisa dimasak, ditumis dengan apa? Dengan saus, dengan kecap manis. Kemudian Ong Choy itu kalau habis ditumis bisa dimakan pakai nasi. Ong Choy itu warnanya hijau. Ong Choy itu contohnya kayak semacam bayam atau kangkung. Ya. Nah, sekarang udah mulai kelihatan kan apa Ong Choy itu dari penggunaannya, ya, dari penggunaan saya di kalimat-kalimat itu, memang Ong Choy itu adalah sebenarnya kangkung, nama lain dari kangkung atau water spinach. Nah, dari situ, jadi misalnya kita melihat suatu kata dalam bentuk pemakaiannya di kalimat atau di teks, kita bisa membuat bahwa tiap kata itu semacam vektor. Jadi vektor itu sejumlah numbers. Di tiap number itu adalah berapa kali dia muncul dengan kata lain di kosakata bahasa kita. Jadi misalnya pasta. Pasta itu muncul sama saus, tomat 10 kali di bahasa kita. 0 kali dengan aromatik misalnya. Sementara lem itu muncul seringnya sama saus juga, terus sama pasta, terus sama mushroom mungkin ya. Nah, jadinya kata-kata yang penggunaannya mirip-mirip di teks atau di kalimat bakalan mempunyai vektor yang sama. Dan kalau kita plot di vektor space ini dalam bentuk dua dimensi misalnya seperti ini, kata-kata yang mempunyai neighbor yang sama atau mempunyai tetangga yang sama di dalam kalimat atau di dalam teks, mereka akan muncul deket-deketan. Jadi makanya idenya ini dimulai dari kata-kata si first ini. Dia bilang Anda bisa mengetahui arti suatu kata dari tetangga-tetangga kata tersebut di satu kalimat. Jadi pasta, lamb, cheese, dan mushroom
mempunyai konteks atau neighbors yang sama di kalimat. Sementara aromatic nose scent perfume juga mempunyai konteks yang sama di penggunaannya di kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris. Makanya mereka deket-deketan gitu. Jadi atau kalau orang yang bilangnya kamu tahu seseorang itu dari teman-temannya, sama kayak kata-kata. Kamu tahu arti suatu kata dari teman-temannya gitu. Itulah artinya factors models. Nah, sekarang begitu kita sudah mempunyai model, kita memakai algoritma untuk memakai model ini untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, given the models, algoritma kita basically bakalan do a search, jadi bakal mencari through the space of hypothesis about an input. Jadi contohnya misalnya tadi kita sudah pakai vector space model, dan kemudian kita pengen tahu, okay, kata-kata ini maknanya konotasinya positif atau negatif. Nah, itu kita bisa memakai classifier untuk yang memakai algoritma yang mencari di space ini kata-kata baik, cantik, enak, apakah dia deket-deketan di itu. Sementara kata-kata jahat, buruk dan lain-lain, enggak enak segala macam mungkin di space yang sama gitu. Jadi kata-kata yang di sebelah sini mungkin itu kata yang konotasinya positif, kata-kata di sebelah sini itu kata yang konotasinya negatif. Jadi dari vector space model tadi, algoritma kita bakalan bisa mencari label yang mana yang positif atau negatif untuk dikasih ke suatu kata. Nah, contoh lain misalnya machine translation juga sebenarnya ini algoritmanya juga mencari di space ini kata-kata terjemahan mana yang paling pas buat kata yang kita masukkan. Nah, gitu. Nah, sekarang NLP itu kenapa salah satu bagian dari AI? Karena dari awalnya AI itu kan kita pengen membuat sistem komputer sistem yang bisa sepintar manusia. Nah, salah satu jenis kepintaran adalah bisa memahami bahasa, ya kan? Dan bisa memakai bahasa seperti layaknya human, seperti layaknya manusia. Nah, itu dari awal waktu zaman Alan Turing dulu, dia membuat suatu tes untuk mengetes AI, apakah AI itu sudah cukup convincing atau cukup intelligence. Jadi, cara dia mengetes adalah seperti ini. Di satu sisi ada orang yang berinteraksi dengan komputer. Di sisi lain, di belakang dinding ini, ada komputer atau ada orang. Nah, orang ini akan bertanya, jadi dia bertanya ke komputer. Nah, yang menjawab di belakang layar bisa jadi komputer, bisa jadi manusia. Nah, komputer itu akan lulus tes Turing ini kalau dia bisa meyakinkan orang ini bahwa dia itu manusia. Jadi orangnya ini nggak dikasih tahu yang menjawab komputer apa orang. Tapi kalau komputernya berhasil meyakinkan kalau dia melakinkan orang ini bahwa yang di belakang layar itu orang, maka dia lulus Turing test. Nah, itu secara basicnya Turing test itu. Tapi sebenarnya nggak susah bagi sistem untuk bisa meyakinkan manusia bahwa dia adalah manusia. Contoh tahun 1966, ya ada satu sistem komputer yang namanya Eliza, yang sampai sekarang masih ada. Jadi dia ini sistem komputer yang mengimitasi psikoterapis. Jadi kalau misalnya usernya atau orangnya itu bilang, kamu seperti ayahku di beberapa segi, Eliza bakal bilang, apa kira-kira kemiripan yang kamu lihat? Kamu gak begitu agresif, tapi aku tahu kamu gak mau aku tahu itu. Terus Eliza bilang, apa yang membuatmu berpikir aku gak agresif? Kamu gak argue sama aku? Kenapa kamu pikir aku gak argue sama kamu? Nah, basically Eliza ini cuman meripit apa, mengulang apa yang dibilang sama si usernya gitu kan. Dia gak tahu apapun tentang user, gak tahu apapun tentang bahasa atau background, knowledge gitu kan. Dia cuma memakai pattern matching. Jadi misalnya dia melihat pola gitu kan. Kalau user bilang kamu gak agresif, maka Eliza bakalan bilang,
apa yang membuatmu berpikir aku enggak titik-titik gitu. Jadi kalau dia bilang kamu enggak yakin, apa yang membuatmu berpikir aku enggak yakin? Nah, kayak gitulah. Basically Eliza cuman ngulang doang. Tapi waktu orang memakai sistem ini, mereka benar-benar yakin bahwa Eliza ini orang, dan dia orang yang bisa mengerti problem-problem mereka, bisa memahami mereka dan lain-lain. Berarti convincing dia buat jadi psikoterapis gitu, meyakinkan lah. Tapi begitu pengguna ini sudah dikasih tahu, sebenarnya Eliza tuh cuman ngelihat pola doang, dia cuman mengulang apa yang kamu bilang, mereka bilang enggak kok, enggak, aku yakin benar dia ngerti aku. Jadi sebenarnya interaksi ini menunjukkan bahwa ini lebih ke orang dibanding ke komputer, karena orang itu kepengen berinteraksi dengan komputer yang bisa memahami mereka gitu. Jadi begitu Eliza kelihatan seperti memahami, mereka udah langsung percaya aja gitu. Jadi ini says more about the people than about the machine. Karena ya ini seperti saya bilang, orang tetap convince bahwa komputer itu bisa dipakai interaksi seperti kita berinteraksi dengan orang lain. Dan mereka berharap bahwa memang naturally mereka berharap bahwa komputer itu bisa mengerti apa yang mereka butuhkan dan bisa berinteraksi dengan mereka secara natural. Nah, itulah karenanya NLP sekarang benar-benar populer ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu pengen berinteraksi dengan komputer senatural mungkin. Nah itu disitulah kepentingannya NLP. Terutama sekarang udah banyak banget apa namanya komputer power ya, seperti GPU, TPU dan lain sebagainya yang bisa membuat processing data itu cepat sekali, terutama teks kan, kalau teks kan banyak datanya ya. Selain itu juga banyak data yang udah tersedia di internet, di web gitu kan, banyak yang udah tersedia informasi dalam digital form, contoh segala sesuatu yang kita tulis sekarang di Facebook, di Twitter, di Instagram, semua itu ada gitu di internet dan bisa dipakai oleh komputer untuk belajar mengenai bahasa manusia. Selain itu juga most recently banyak development di machine learning, deep learning, dan juga competitive evaluation seperti di Kaggle, yang actually kayaknya mahasiswa-mahasiswa di Indonesia mungkin udah sering ikutan kompetisi di Kaggle ini ya, karena ada hadiahnya. Hadiah kadang uang gitu. Jadi ini menarik buat ikutan dan ikut membuat sistem-sistem komputer yang bisa berkompetisi gitu kan. Selain itu tentunya karena sekarang kita udah mulai ngerti ya gimana, apa sih yang dibutuhkan orang? Oh, chatbot. Okay, bikin chatbot. Apalagi yang dibutuhkan orang ya? Oh, social media. Banyak macam-macam lah. Recommender system dan lain-lain. Jadi, banyak sekali commercial value dari NLP system. Makanya sekarang populer banget itu NLP. Nah, tapi at the same time, state of the art atau sistem yang paling mutakhir dari NLP itu masih kebanyakan masih cuman work atau cuman perform well buat bahasa-bahasa yang banyak datanya. Jadi contoh bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kita coba Google Translate dalam bahasa Uyghur gitu, aduh parah hasilnya. Atau ya bahasa Somali, aduh parah lagi hasilnya gitu kan. Jadi banyak apa namanya sistem yang masih nggak work very well. Tapi kalau kita punya banyak data, then a simple system, bahkan nggak perlu model yang paling mutakhir, bisa memberi kita performance yang cukup bagus. Gitu. Contoh pernah dengar yang mungkin yang paling mutakhir sekarang, GPT-3. Sebenarnya dari segi model, dia mirip sama GPT-2. Sebenarnya bukan yang paling mutakhir. Tapi karena kita punya banyak, mereka masukin banyak data sebagai input, maka GPT-3 bisa menghasilkan kalimat-kalimat yang mirip sekali sama kalimat yang mungkin dihasilkan sama manusia. Jadi udah bisa bikin artikel, berita, dan segala macam seperti itu yang fake news. Favorite word di sini, fake news.
Nah, itu dia. Seperti saya yang bilang tadi, karena kebanyakan NLP system itu sangat dependent ke data, maka sayangnya kebanyakan dari sistem itu juga cuma tersedia buat bahasa-bahasa yang punya banyak data. Sementara bahasa-bahasa yang dipakai sama banyak orang, tapi kurang datanya, itu kurang NLP system yang sudah dibangun untuk bahasa-bahasa tersebut. Nah, sekarang challenge-nya adalah bagaimana kita bisa membentuk resources dan NLP systems buat banyak bahasa, nggak cuma bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, dan bahasa Perancis, mungkin bahasa Jepang. Itu doang yang apa high resource languages. Tapi gimana dengan bahasa, misalnya bahasa Jawa, atau bahasa Sunda, atau bahasa Minang? Nah, itulah challenge-nya di situ. Karena sebenarnya yang memakai bahasa ini banyak, cuman teknologinya yang sudah di-develop untuk itu dikit. Jadi, kebetulan ya, kemarin ini baru saja ada ACL, jadi ACL itu konferensi paling paling topnya Natural Language Processing. Nah, di situ dari Microsoft, mereka mengeluarkan paper ini, makalah ini, mengenai the state and fate of linguistic diversity in the NLP world. Dia basically di papernya itu mereka komplain bahwa kebanyakan NLP system dan data itu cuma available di bahasa-bahasa yang high resource. Jadi mereka membuat klasifikasi bahasa berdasarkan jumlah data yang tersedia buat bahasa tersebut. Jadi data itu bisa jadi data yang unlabeled, artinya nggak ada labelnya, yang mungkin di-scrape dari web, dan label data yang actually ada orang yang menulis, misalnya kalau untuk machine translation, data ini adalah data terjemahan dari bahasa A ke bahasa B, kan? Nah, itu mungkin ada orang yang duduk nulis terjemahannya dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris. Nah, kita lihat dari klasifikasi mereka ini, mereka bilang bahasa itu terbagi jadi 6 grup. Jadi bahasa 0, bahasa yang left behind, artinya sudah tertinggal. Itu bahasa-bahasa yang nggak ada, mungkin boleh dibilang nggak bisa ditemukan di internet atau dikit sekali, dan nggak ada orang yang udah duduk buat menganotasi, nah, atau mempelajari dan membuat anotasi bahasa tersebut. Ini the left behind languages. Kemudian satu itu the scraping bias. Okay, dia mungkin ada sedikit di web, ada sedikit, tapi belum banyak yang actually menganotasi atau membuat, misalnya duduk membuat terjemahan bahasa tersebut. Kemudian the hopefuls itu agak lebih lumayan dari segi unlabeled data dan labeled datanya, tapi masih jauh tertinggal juga. Kemudian the rising stars. Nah, the rising stars ini adalah bahasa yang banyak di web, tapi dikit anotasinya, jadi dikit labelnya. Kemudian the underdogs, yang banyak juga di web dan udah lumayan banyak anotasinya. Dan kemudian the winners, ini yang tadi saya bilang, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Jepang. Nah, itu the winners ini yang mendominasi sistem-sistem dan teknologi NLP dan teknologi AI. Nah, ini dia punya both a big presence di web dan a lot of data that has been annotated for them. Nah, pertanyaannya, di manakah bahasa Indonesia? Surprise, bahasa Indonesia not bad. Kita one of the rising star. Jadi ini Indonesian. Kalau ini kan tadi the left behind, itu yang paling yang tertinggal ya. Itu speakernya cukup banyak, 1,2 billion orang, dan jumlah languages yang masuk ke situ itu cukup banyak. Tapi bahasa yang winner itu sebenarnya cuma 7 bahasa. Tapi jumlah speakernya juga banyak, mungkin karena kebanyakan orang-orang yang ngomong bahasa ini, karena di apa informasi di internet nggak ada dalam bahasa-bahasa tersebut, akhirnya mereka belajar salah satu bahasa ini, akhirnya menambah jumlah speaker di sini, dan tapi sayangnya membuat gap antara
high resource sama low resource language makin tinggi. Jadi jumlah persentasi bahasa yang masih tertinggal itu hampir 90% dari jumlah total bahasa di dunia. Nah, tapi kalau kita lihat, unfortunately, bahasa-bahasa di Indonesia seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau itu bahasa yang scraping by atau basically barely surviving. Dan yang lebih menyedihkan, bahasa kayak Bugis, Ternate, dan bahasa Manado itu bahasa yang sangat tertinggal dalam bidang teknologi AI dan NLP. Nah, ini yang menurut saya ya yang sayang ya, karena kan kita tahu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Bugis, Ternate, Manado ini banyak yang ngomong di Indonesia. Tapi kenapa kok visibility-nya di web atau di bidang teknologi itu sangat tertinggal? Jadi saya pengen di sini menegaskan ya, kalau bagi researcher-researcher, mahasiswa di Indonesia, kita perlu untuk mengkoleksi lebih banyak data di bahasa-bahasa yang ada di Indonesia gitu. Karena sekarang bahasa Indonesia oke, di rising stars, fine. Tapi kurang dari bentuk apa namanya, label datanya sangat kurang gitu masih. Dibandingkan Vietnam yang udah jadi underdogs gitu, apalagi dibandingkan Spanyol atau Jepang yang udah winner ya. Nah, tapi lihat di sini kayak Bugis, Ternate, Manadonis itu paling tertinggal ya. Masih banyak lagi. Balinese itu termasuk yang tertinggal juga, padahal bahasa Bali ya banyak yang ngomong gitu kan. Jadi bisa dilihat di sini, di website-nya Microsoft ini, mereka membuat taksonomi grouping bahasa-bahasa. Nah, ini yang kita mungkin salah satu kontribusi ya, kalau dalam bidang research, kan selalu mungkin, apa yang bisa dipublikasikan, yang bisa bikin paper kita diterima. Nah, kontribusi bahasa ini adalah sesuatu yang sangat amat dibutuhkan, dan terutama dalam bidang NLP atau computational linguistics in general. Jadi kalau bisa mengkoleksi data pun itu bisa papernya insya Allah diterima gitu kan, asalkan datanya ya itulah kita koleksi sebanyak-banyaknya. Nah, sesudah kita mengkoleksi misalnya bahasa-bahasa ini, data di bahasa-bahasa ini, apa yang bisa kita lakukan dari situ? Mungkin yang paling pertama, bikin machine translation dalam bahasa tersebut. Karena segala sesuatu begins with some kind of model, right? Some kind of system. Nah, kalau di NLP yang paling di periferinya multilingual system itu machine translation, karena meskipun misalnya kita nggak punya informasi dalam bahasa A, tapi mungkin banyak informasi dalam bahasa B, kita bisa terjemahkan dari bahasa B itu ke bahasa A sehingga kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Jadi misalnya imagine kita sekarang search ya mengenai deep learning di Google, pasti yang keluar kebanyakan bahasa Inggris. Kalau kita search dalam bahasa Indonesia, mungkin lebih sedikit resource yang ada. Imagine kalau kita bisa membuat machine translation system yang bisa menerjemahkan informasi-informasi seperti itu ke bahasa Jawa, misalnya. Nah, orang-orang yang lebih comfortable, lebih apa nyaman menggunakan bahasa tersebut bakalan lebih enak bacanya, ya kan? Nah, tapi machine translation ini sesuatu yang salah satu sistem yang challenging ya. Karena correct translation membutuhkan kemampuan sistem untuk bisa menganalisis dan membuat kalimat di dalam bahasa manusia. Dan juga waktu mereka, sebelum mereka menerjemahkan, mereka harus bisa mengerti arti dan konteks dari kalimat tersebut untuk resolve ambiguity atau ambigunya kalimat tersebut. Contoh, kata bordel dalam bahasa Prancis itu artinya brothel atau apa ya, pelacuran, apa kok tempat pelacuran. Tapi kalau seseorang bilang, oh kamarku seperti bordel, itu bukan berarti kamar dia itu tempat pelacuran, tapi bordel ini kata lain adalah apa namanya, berantakan. Nah, jadi
Kalau seseorang bilang kamarku un bordel, itu bukan berarti wah kamarmu tempat ini kamu mucikari ya, enggak. Itu artinya itu kamarnya berantakan, nah gitu. Nah, machine translation ini udah dari zaman sejak komputer ada udah mulai sudah mulai research tentang machine translation ini udah dilakukan. Awalnya mulainya dari pakai rule base ya, karena segala sesuatu di AI waktu itu awalnya pakai rule base ya. Jadi linguis duduk, ini si linguisnya nulis semua ketentuan-ketentuan tentang bagaimana menerjemahkan, bagaimana match words, bagaimana harmonize words-nya. Terus ditambah kamus terjemahan bahasa A ke bahasa Inggris misalnya, bahasa Russian ke bahasa Inggris. Nah, sesudah diterjemahkan word to word, jadi direct translation, kata per kata diterjemahkan, dipakai aturan-aturan ini untuk membuat kalimatnya jadi kelihatan enak dibaca. Jadi spell check, transliteration, basically make everything great again. Tapi seperti saya bilang, tiap kali kita harus come up with rules, it's really hard to cover semua yang ada di bahasa, karena orang itu kreatif banget cara penggunaan bahasanya, terutama kalau bahasa Indonesia ya. Bahasa, terus habis gitu ada bahasa alay, terus ada bahasa lagi, ya kan? Jadi kalau dibikin tentang aturan-aturan ini, aduh, good luck gitu. Basically, sistem ini nggak begitu take off karena bikin semua orang jadi frustasi. Nah, sesudah itu, mulailah dengan mungkin kita pakai transfer base. Caranya, kita jangan pakai rule deh. Kita pakainya, kita ambil kalimat, kemudian kita cari ininya, ini siapa ini ya nulis di sini. Kita ambil kalimat, kemudian kita pakai sintaks atau grammatical rule dari kalimat tersebut untuk menggroup mereka jadi phrase. Nah, habis itu dari phrase kita terjemahkan, lalu kita masukkan balik jadi kalimat yang gramatikal di bahasa target gitu. Jadi masuk bahasa I bought a sweet persimmon in the store. Nah, dia di cut into phrases berdasarkan rule bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan dan dibalikkan ke bahasa Jerman. Nah, sesudah itu orang mikir, wah, mungkin kalau transfer kayak gini mendingan sekalian ya. Sekalian kita terjemahkan ke namanya interlingua. Jadi bahasa pertengahan antara bahasa Inggris dengan bahasa Jerman misalnya, atau bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah, itu kita terjemahkan ke interlingua-nya. Nah, dari interlingua itu kita bisa terjemahkan ke bahasa manapun. Jadi misalnya I want 40 kilograms of persimmons. Nah, I itu kita terjemahkan jadi this stick man, terus want 40 number ini kilogram of persimmons. Nah, habis itu dari gambar yang seperti ini, dari interlingua ini, kita bisa terjemahkan balik ke bahasa apapun yang kita inginkan gitu. Saya pengen 40 kilogram persimmon. Nah, di machine translation, basically the idea is kayak begitu. Jadi misalnya mau terjemahkan dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris, kita mulai dari bawah, dari sinteksnya, kemudian naik sampai ke meaningnya, nyampe ke interlingua, terus balik ke bahasa yang kita inginkan. Nah, tapi ini kan susah ya untuk come up with the best interlingua. Bahasa apa yang kira-kira cocok untuk jadi bahasa yang di tengah-tengah? Nah, itu yang susah. Akhirnya, that idea was abandoned. Begitu muncul the idea of pakai statistik. Jadi, pakai example-based translation. Jadi mulainya dari ngelihat kalau kita udah pernah nerjemahin I'm going to the theater, jadi ich in theater misalnya. Kalau sekarang kita kemudian harus menerjemahkan I'm going to the cinema, kita bisa pakai terjemahan sebelumnya gitu, ich gehe ins kan, tinggal cinemanya yang diganti, diterjemahkan.
Nah, ini pakai examples, jadi examples-examples yang udah pernah kita terjemahkan sebelumnya, kita ambil yang udah kita pernah terjemahkan, misalnya I'm going to the, udah pernah diterjemahkan ke IGHE INS, kita pakai lagi, dan tinggal nerjemahkan yang belum ada. Nah, ini itu mungkin dilakukan karena adanya parallel sentences. Jadi, parallel sentences itu kalimat-kalimat yang sudah diterjemahkan oleh manusia dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, dari sini mesin bisa melihat kalau apa namanya phrase ini sudah pernah diterjemahkan ke phrase ini berapa kali di parallel sentences ini. Jadi ini parallel corpus. Jadi dia contain a lot of examples of translation yang dilakukan yang dibuat oleh manusia. Jadi ini bahasa Inggrisnya, ini terjemahannya bahasa Rusianya, dan lain-lain. Dari sini mereka ngelihat phrase mana atau a group of words mana yang udah pernah diterjemahkan ke a group of words mana. Dari situ kita bisa compute, mesin sistem komputer kita bisa compute berapa kali complicated diterjemahkan ke ini. Gitu. Jadi nanti kalau ngelihat complicated lain, dia bisa tahu, oh complicated harusnya diterjemahkan ke ini. Jadi sebenarnya ini statistical base, simply counting how many times something has been translated to something else. Nah, itu dari tahun 2006. Jadi waktu itu akhirnya karena development ini akhirnya muncullah Google Translate itu tahun 2006. Jadi waktu itu awalnya muncul dari phrase-based machine translation ini, statistical machine translation. Nah, tapi mulai tahun 2014 ada gebrakan baru yang memakai deep learning. Jadi di sini sebenarnya idenya itu menarik dan sangat simple. Jadi idenya itu muncul dari ini, apa namanya, style images. Jadi pernah nggak pakai app yang kita bisa ngambil foto, lalu kita kasih stylenya Picasso misalnya. Jadi foto ini jadi kayak begini. Ya. Nah, idenya si Kung Hyun Cho ini tahun 2014 adalah bahwa sebenarnya bahasa A dan bahasa B itu cuma beda style. Tapi meaningnya sama. Jadi ini tetap foto anak tidur, tapi stylenya aja yang beda. Jadi kalau kita pengen bikin sistem komputer yang bisa menerjemahkan, kita tinggal ambil teks dari bahasa A, kita encode meaningnya, kita extract meaning dari kalimat tersebut dengan menggunakan satu neural network, kemudian another neural network take this meaning dan decode it back to the text, but in another style atau another language. Jadi the decoder cuma tahu stylenya bahasa tersebut, the encoder cuma tahu stylenya bahasa awal. They have no idea about each other. Cuman the only way they know is that how to transfer the meaning to the text. Gimana cara men-style teks tersebut gitu. So interlingua is back basically. Jadi idenya sebenarnya close seperti saya bilang ke style transfer. Misalnya saya perlu nge-transfer foto anjing ini ya ke teman saya yang suka gambar. Lalu mungkin yang saya lakukan adalah bilang aja ke dia, oke, ini anjingnya punya telinga yang gede, terus kakinya pendek, terus dadanya putih, terus ekornya pendek. Nah, terus sama dia digambar seperti ini. Jadi sebenarnya ini meaningnya still the same. It's just style-nya yang beda. Artinya tetap sama gitu. Still the same dog but different style. Jadi di sini di tengah-tengah ini adalah interlingualnya. Nah, deep learning itu kontribusinya adalah membikin interlingua ini gitu. Jadi kita ambil teks di bahasa A, kita masukkan ke deep neural network. Deep neural network bakalan extract features atau vektor, tadi seperti saya bilang yang vektor space model, jadi vektor yang merepresentasikan kalimat di bahasa A,
Kemudian decodernya ngambil vektor tersebut dan generate kata-kata di bahasa B. Jadi di sini adalah interlingualnya. Jadi interlingua is back. We just let the deep neural network figure out the interlingua. Jadi begitulah yang deep learning ini. Jadi neural networknya bisa di build dengan several layers, each layer untuk mengoptimize the quality of the translation. Jadi ada layer yang belajar syntax doang, ada layer yang mempelajari semantik atau meaning dan lain-lainnya. Dan basically modelnya ini learn this interlingua, this vector space, the intermediate representation yang useful atau yang berguna buat menerjemahkan. Nah, awalnya waktu tahun 2014 itu orang masih pakai recurrent neural network, basically kayak begini, kayak LSTM nih, long short term memory network, di mana masuk kalimat, tiap kata dijadiin vektor, lalu vektornya dimasukkan sebagai input ke neural network, jadi di this blue one yang encoder. Habis itu at the end of sentence here, kita punya representation vector yang merepresent meaning of the sentence, kemudian diambil oleh decoder untuk mendecode kalimat di bahasa target gitu. Jadi di sini inputnya bahasa Jerman, outputnya bahasa Inggris. Nah, sekarang masih juga pakai encoder decoder idea, tapi sudah pakai contohnya transformer ya, yang paling mungkin yang paling model yang paling mutakhir. Nah, kalau di Google sekarang malah lebih ini lagi, mereka lebih canggih lagi. Jadi mereka cuma nge-train satu sistem untuk yang sekarang dipakai di Google Translate itu, mereka melatih satu sistem dimasukkan semua bahasa yang mereka punya. Jadi mereka misalnya punya bahasa Korea ke Inggris, bahasa Inggris to Korea, bahasa Korea ke Japanese. Nah, itu bisa dipakai untuk, jadi ini contohnya, jadi mereka punya bahasa Inggris ke Korea, kemudian bahasa Korea ke Inggris, kemudian mereka juga punya bahasa Inggris ke Japanese, dan dengan begitu, dan Japanese ke Inggris, dan dengan begitu mereka bisa menerjemahkan Japanese ke Korean. Jadi lewat bahasa Inggris tadi kan, ada Korean Inggris, Inggris Japanese, berarti bisa Korean Japanese. Bisa zero shot machine translation. Nah, yang tadi saya tunjukkan yang pasta, lem dan lain-lain. Kalau di sini vector space-nya itu mengencode kalimat, kan ini machine translation ya. Jadi kalau dilihat kalimat-kalimat yang mempunyai arti sama, jadi kalimat ini, kalimat ini, kalimat ini dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Korea, dalam bahasa Jepang itu berdekat-dekatan. Jadi cuman stylenya aja yang berbeda, tapi meaningnya remains in the same vector space. Nah, sekarang saya langsung masuk ke research overview saya di BU. Seperti saya bilang tadi, research saya ada dua fokus. Satu di low resource machine translation, bagaimana kita bisa menerjemahkan, membuat sistem komputer yang bisa menerjemahkan, terutama buat bahasa-bahasa yang tidak mempunyai training data. Kemudian yang kedua, media framing, bagaimana media-media membahas suatu topik dari sudut pandang yang berbeda. Nah, yang pertama tentang low resource machine translation tadi, seperti saya sudah tunjukkan, sekarang untuk machine translation, kita bisa masukin kata dalam bahasa A, masukin ke neural network encodernya, kemudian dari encoder itu kita extract meaning dalam bentuk vektor, kemudian vektor itu kita pakai, kita masukin ke decoder yang bisa mengenerate atau mengeluarkan kalimat di bahasa target, kan menjadi source to target. Nah, tapi itu kan harus dilatih ya, kita harus punya data yaitu isinya yang tadi parallel sentences di bahasa A dan di bahasa B, atau di bahasa source dan bahasa target. Tapi gimana kalau kita tidak mempunyai bahasa tersebut? Gimana kalau kita tidak punya paralel corpus ini, atau punya tapi dikit, tapi kita punya banyak banget
teks dalam bahasa A dan bahasa B, cuman mereka bukan terjemahan satu sama lain. Mungkin ada terjemahannya tapi kita nggak tahu. Kita lihat, kita ambil aja semua surat kabar dalam bahasa A, semua surat kabar dalam bahasa B. Nah, bisa nggak kita pakai itu aja, tambah images dan lain-lain untuk menerjemahkan. Nah, itu salah satu topik saya. Nah, di situ ini dua paper yang saya bahas sedikit di sini, dari paper saya di IMNLP tahun 2017 dan di SEL tahun 2018. Nah, di sini idenya sebenarnya simple. Jadi, idenya itu adalah word vector space, seperti yang saya tunjukkan di pasta, lem tadi itu, mushroom, bahwa kata-kata dalam bahasa yang berbeda, jadi ini bahasa Inggris yang merah, bahasa Spanyol yang biru, sebenarnya mereka mempunyai struktur yang sama, jadi lokasinya sama, misalnya 4 itu di atasnya 5 di vector space ini. Di bahasa Spanyol juga begitu, cinco, cuatro di atasnya cinco, gitu kan. Atau horse di bahasa Inggris dengan cow, itu horse agak di atasnya sapi. Di bahasa Spanyol juga vaca sama caballo juga mirip letaknya dengan di bahasa Inggris. Jadi mereka have same geometric arrangement. Nah, kalau begitu berarti kita bisa meng-align kata-kata di dua vector space bahasa yang berbeda. Jadi misalnya ini bahasa Inggris dan ini bahasa Spanyol, kita bisa align dua space ini sehingga cat dan gato on top of each other gitu. Basically align to each other. Nah, disinilah dimana kita bisa memakai sedikit aja seed words atau dari dictionary untuk membantu kita sebagai anchor untuk meng-align dua vector spaces ini. Satu dalam bahasa A, satu dalam bahasa B. Sesudah kita bisa meng-align dua space ini, nah jadinya gampang untuk nyari translation-nya. Misalnya, hun sama dog itu translation of each other karena deketan di vector space, di bilingual vector space ini. Nah, jadi dengan cara seperti itu, kita waktu itu nyoba ke sekitar 27 bahasa, kita bisa ngelihat dari akurasinya top 10 akurasi, jadi satu kata di bahasa Spanyol, apakah terjemahannya ada di top 10, artinya top 10 nearest neighbor untuk kata tersebut di vector space yang sudah kita align itu. Nah, untuk bahasa Spanyol ya paling tinggi performance-nya ya, bahasa Indonesia sekitar 75% kan akurat. Tapi untuk bahasa-bahasa seperti Somali yang sangat dikit datanya. Jadi untuk ini kan kita cuma butuh monolingual data ya. Untuk bikin vector space di bahasa Somali dan vector space di bahasa Inggris, kita cuma butuh data semua yang bisa kita dapatkan. Di sini kita pakai Wikipedia, semua Wikipedia dalam bahasa Somali, semua Wikipedia dalam bahasa Inggris. Nah, terus kita bikin vector space tersebut, terus kita align. Nah, di situ Somali karena jumlah artikel yang tersedia untuk bahasa Somali di Wikipedia itu sangat kecil, maka performance-nya, vector space-nya juga nggak begitu bagus gitu. Akhirnya kita align pun ya hasilnya kurang bagus. Sementara bahasa Spanyol yang punya jutaan Wikipedia pages, vector space-nya bagus, waktu kita align dengan bahasa Inggris juga bagus, akhirnya terjemahan yang bisa kita dapatkan juga bagus. Nah, kemudian sesudah itu kita mikir, okay, kalau kurang data terus gimana? Gimana kalau kita pakai image atau gambar? Kan? Karena gambar kuda, apapun bahasanya, bisa kita lihat similarity-nya atau kemiripannya, ya kan? Ini bahasa Uyghur, bahasa Turki, dan bahasa Inggris, gitu kan? Dia sama gambarnya. Jadi kita bisa nerjemahkan ini, dan ini itu sama, gitu. Dari similarity di kemiripan dalam gambarnya. Nah, di sini kita lihat misalnya kucing,
Ini 5 gambar kucing, kita ambil dari Google Search, ini Google Search dalam bahasa Indonesia, kita dapatin kucing kayak begini. Cat itu juga dalam bahasa Inggris, image-nya seperti ini, jadi kita bisa lihat, oh ini mirip. Jadi kucing itu terjemahan cat, dan mungkin kurang mirip sama pet, gitu. Jadi kita menerjemahkan, mencari terjemahan suatu kata berdasarkan kemiripan gambarnya. Nah, tapi ini tidak selalu berhasil. Karena kayak konsep dalam bahasa Indonesia, ini gambarnya konsep. Sementara gambar ini mirip dengan kata oriented dalam bahasa Inggris, yang artinya totally beda dari konsep. Jadi konsep, actually the translation, konsep dalam bahasa Inggris, itu jauh banget di bawah. Peringkat ke-104 dari terjemah dari kemiripan gambar. Jadi sepertinya teknik ini cuman bergantung sama seberapa konkretnya kata tersebut. Jadi kata-kata kayak kucing yang konkret itu lebih bagus kalau image-nya untuk cari terjemahan dibanding kata-kata yang abstrak kayak konsep, hope, imagination atau lain-lain seperti itu. Nah, dari situ kita juga mengkoleksi ya di data set ini yang terdiri dari 100 bahasa di dunia. Jadi dari 100 bahasa, tiap-tiap bahasa kita koleksi sekitar 10.000 kata dan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Jadi kita pakai crowdsource workers untuk menerjemahkan bahasa ini ke bahasa Inggrisnya. Dan tiap-tiap kata ini, tiap kata dari 10.000 kata ini kita cari gambarnya pakai Google Search. Jadi kita ambil 100 gambar dari tiap kata tersebut. Jadi total image-nya ada 35 juta. Dan ini available kalau mau dipakai untuk research dan segala macam. Jadi ada sekitar 100 bahasa termasuk di dalamnya bahasa Indonesia ada. Dan bahasa Somali juga ada. Pokoknya semua high resource dan low resource languages. Nah, jadi summary-nya untuk low resource MT project yang saya lakukan di BU itu intinya adalah meskipun kita nggak punya parallel data atau terjemahan A ke B, kita tetap bisa menerjemahkan to some degree. Tapi kita membutuhkan data lain, terutama monolingual data, yaitu data yang bisa kita crawl dari internet, misalnya dari Wikipedia, dari news, dari web, dari buku, dari image, dari caption image tersebut, dan lain-lain. Dan kalau kita bisa mendapatkan data seperti ini, kita bisa bikin quite reasonable translation. Nggak bagus banget, but not bad, kan? Nah, sesudah itu fokus saya yang satu lagi, itu adalah media framing, ya. Seperti saya bilang tadi, bagaimana media-media bisa mengcover suatu news dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya definisi framing itu adalah mengambil sebagian aspek dari realita dan membuat dia kelihatan lebih salient di teks. Jadi contohnya misalnya ini ini yang sering dipakai untuk memahami framing, ya kan? Sebenarnya yang terjadi adalah orang ini dikejar sama orang yang membawa pisau. Tapi kalau gambarnya ini kan kartun. Tapi kalau gambarnya cuma diambil dari sudut pandang ini, kelihatannya seakan-akan dia ini yang mau menusuk dia ini, ya kan? Jadi depending on gimana jurnalis itu meliput suatu berita, kita bisa memahaminya berbeda. Nah, ini dari recent work saya di Cornell tahun lalu dan ACL tahun ini. Bersama mahasiswa saya. Nah, di sini media framing seperti saya bilang tadi adalah teknik yang dipakai jurnalis untuk meliput suatu bahasa, suatu berita sehingga bisa membuat satu bagian dari berita itu kelihatan lebih muncul gitu kan. Contoh misalnya sayangnya ya ini ada berita apa waktu tahun 2018 ada penembakan massal di Amerika di satu SMA di Florida, di Parkland waktu itu.
Nah, di situ banyak news yang keluar, tapi tiap-tiap news bisa mengcovernya berbeda. Jadi ini di sini di Huffington Post ya, ini dia mengcover dari segi, oh dia ini rifle-nya waktu itu didekorasi dengan gambar swastika. Jadi frame-nya yang dipakai di sini adalah bahwa ini tuh something to do with racial atau etnik, karena kan apa namanya, ada kebencian terhadap suatu etnik. Nah, sementara Washington Post cover dari segi, oh enggak, dia ini ada apa namanya, shooting suspect-nya ini bilang dia itu mendengar suara-suara. Jadi seakan-akan yang di apa, dia mendengar suara seakan-akan ada yang bilang burn, kill, destroy, gitu kan. Jadi yang di sini yang dipakai angle-nya adalah mental health si penembak ini. Jadi dia mungkin agak kurang ini, kurang sehat mentalnya. Nah, media framing ini penting dipelajarin, karena terutama kalau kita lihat ya, di banyak negara sekarang banyak iklim politik yang makin polarized. Jadi makin apa namanya, bersinggungan gitu. Salah satu kemungkinannya adalah karena mungkin berita-berita itu waktu mengcover suatu insiden atau suatu topik itu mereka mengcover dari sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan munculnya opini yang sangat berseberangan, jadi atau increasingly polarized. Jadi kita butuh suatu sistem yang bisa melihat gimana sih sudut pandang different news media gitu, terutama untuk isu-isu yang penting buat masyarakat, ya kan? Contohnya isu gun violence ini, apa, penembakan massal di Amerika. Nah, kalau kita lihat ini ya, Amerika ini emang banyak kasus penembakan massal karena ada kebebasan memiliki senjata api di Amerika. Ini aja di tahun 2018 ini jumlah tiap dot ini adalah jumlah penembakan massal, yaitu yang didefinisikan kalau sekitar 4 orang atau lebih terluka atau meninggal gara-gara insiden tersebut. Jadi bisa dilihat, wah ini banyak banget. Di tempat saya tuh di sini agak-agak serem juga kalau ngelihat ini, New York, terus Chicago mungkin tengah-tengah itu. Nah, jadi karena gun violence ini atau penembakan massal ini adalah satu topik yang sangat polarizing di Amerika, jadi sangat banyak yang pro, banyak yang cons, banyak yang segala macam ya. Basically suka, wah kalau udah berdebat tentang isu ini ya bisa berdebat kusir sampai besok pagi gitu ya. Kita pengen ngelihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan topik ini begitu polarizing. Salah satunya kita lihat adalah mungkin penjelasannya bisa dilihat dari frame. Berita nge-frame topik ini seperti apa di Amerika. Nah, untuk kajian ini, kita, karena kita pengen mempelajari bagaimana berita mengcover tentang isu ini, kita melihat, kita mengambil berita-berita dari 21 media di Amerika ya, yang dari segi jumlah pembacanya kita select sekitar 21. Dari situ kita koleksi headline atau apa namanya, judul berita yang ada hubungannya sama penembakan massal. Dari situ kita anotasi pakai mahasiswa jurnalisme menganotasi tiap headline ini berdasarkan frame-nya apa. Jadi sekitar 1.300 dianotasi relevan terhadap isu ini dan dianotasi dengan frame-nya. Jadi contoh, kalau ada judul "It's time to hand the microphone to gun owners", jadi ini salah satu top apa judul di The Atlantic ya. Jadi ini dianotasi sebagai public opinion, atau ini karena kan it's time to hand the microphone to gun owners, artinya give mereka chance untuk speak. Jadi ini public opinion, dan karena ini gun owners, jadi dianotasinya sebagai second amendment atau basically yang pro gun. Nah, itu dia.
Nah, kita untuk sistem kita pakai BERT. Jadi BERT itu salah satu state of the art deep neural network. Nah, di situ kita udah pakai BERT yang udah diberi train dengan Wikipedia dan books. Kemudian kita simply fine tune this model on our corpus. Jadi frame annotation corpus tadi yang dari 21 media yang sudah kita anotasi. Nah, dari situ jadinya BERT yang udah kita train di corpus kita bisa mendeteksi given headline apakah frame dari judul berita tersebut. Nah, dari situ kita do, jadi akurasinya sekitar 84%, jadi dia bisa mendeteksi frame dari suatu berita dengan keakurasian 84% correct on our training data. Nah, di situ kita lihat, kita pakai sistem yang udah train ini untuk melihat trend frame berita-berita yang ada hubungannya dengan gun violence di Amerika. Jadi mulai dari tahun 2016, 2017 sampai 2018. Di situ kita lihat tiap kali ada shooting ya yang gede seperti Orlando, Las Vegas yang 150-an orang meninggal ya. Itu tiba-tiba muncul banyak sekali coverage ya. Tiap kali ini ada sesuatu dia ada coverage. Nah, tapi yang kita lihat selalu dominan tiap kali ada coverage itu adalah di frame politik. Jadi tiap kali ada penembakan massal selalu udah deh. Semua berita ngomonginnya tentang oh ini gara-gara Republikan versus Demokrat, polisinya dan lain-lain gitu. Jadi tiap kali selalu ada politik. Nah, sesudah di Parkland ini yang ada apa? Yang SMA, anak SMA menembak mati banyak teman-temannya. Di situ muncul aktivisme karena waktu itu akhirnya banyak protes dan lain sebagainya, March for Our Lives. Jadi banyak frame tentang public opinion. Jadi banyak news media yang mengcover topik ini dari segi opini masyarakat gitu kan. Tapi kalau kita lihat yang konsisten selalu ada dan enggak pernah hilang itu yang warnanya sian ini ya, warnanya biru muda ini. Nah, ini sebenarnya topik mental health. Nah, ini interesting karena topik mental health ini adalah topik di mana berita itu mengcover insiden ini dari segi mental health-nya penembak. Jadi, interestingly, mental health ini juga apa namanya ibaratnya sedikit pro-gun. Jadi, dia bilang basically kalau guns don't kill people, people kill people. Jadi, senjata api itu tidak membunuh orang, tapi orang yang membunuh orang gitu. Jadi jangan salahkan senjata api. Basically itu mental health itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat media dari segi political leaning-nya, jadi ini media netral, ini media kanan dan media kiri. Jadi kanan ini yang konservatif, kiri itu yang liberal. Jadi Republikan, Demokrat basically ya, karena di Amerika kan terbagi konservatif, liberal gitu. Kalau kita lihat berita-berita yang di left, itu mereka lebih banyak mendiskusikan tentang society. Jadi 16% of the time mereka ngomongin tentang apa sih yang salah dengan kondisi sosial kita, kenapa sampai ada banyak penembakan massal. Sementara yang netral dan yang kanan itu banyak ngomongin apa sih yang salah dengan kesehatan mental penembak, kayaknya ini emang dia itu ada sakit mentalnya gitu dan lain-lain. Nah, ini menarik karena kan selama ini kita pikir kalau New York Times atau CNN itu kiri ya, mereka itu sebenarnya netral, tapi dari segi topik mereka lebih mirip sama media kanan, yaitu kayak Fox News, Breitbart, dan lain-lain itu. Jadi ini menarik karena mengagetkan gitu. Karena saya pikir sebagai orang awam yang bukan orang Amerika, saya pikir CNN, New York Times itu lebih kiri. Ternyata enggak kalau dalam topik gun violence gitu. Nah, kemudian kita juga melihat
dari ini US dan Jerman, karena kita juga ngelihat gimana sih topik penembakan massal ini didiskusikan di media di luar negeri. Kalau kita lihat di Amerika kan lebih fokus ke politik ya diskusinya dan mental health tadi. Kalau di Jerman mereka lebih ngomongin tentang public opinion. Jadi mereka lebih meng-cover tentang protes-protes orang pergi ke jalan dan lain-lain. Di sini juga ada yang menarik, mereka juga ngomongin society and culture dan dekat dengan gun rights. Jadi tiap kali mereka ngomong society and culture, mereka juga news artikelnya juga ngomongin tentang gun rights, artinya kebebasan memiliki senjata. Jadi mereka bilang kok ada yang salah dengan society and culture-nya itu apa ya? Gitu. Mungkin karena kebebasan bersenjata ini gitu. Jadi mereka mempertanyakan kok bisa di Amerika itu bebas mempunyai senjata, terutama senjata api yang kayak Rambo dan lain-lain gitu. Bisa beli bebas ya kalau orang Amerika sih. Kayaknya kalau orang luar mungkin enggak. Nah gitu, cuman itu sesuatu yang bagi saya juga aneh karena saya sendiri cuman pernah ngelihat senjata api di TV gitu kan, kayak waktu ngelihat film atau apa, tapi di sini actually orang bisa beli gitu. Nah, jadi sebagai summary untuk media framing ini, analisa tentang frame itu bisa dipakai untuk melihat atau mengerti lebih dalam kenapa topik-topik yang penting untuk masyarakat itu kok kadang bisa menyebabkan apa perdebatan yang sengit gitu. Dan kalau kita lihat dari segi gimana news site ngomongin tentang suatu topik, itu penting juga karena itu bakal mempengaruhi persepsi publik terhadap isu tersebut. Jadi kalau dibilang, kalau di Indonesia apa ya, menjaring opini publik, adalah itu ya. Jadi depending on gimana jurnalis itu mengcover suatu topik, itu bisa menyebabkan publik mempersepsikan sesuatu hal sedemikian rupa gitu. Nah, jadi apa yang berikutnya? Well, I guess dari topik saya hari ini, saya merasa bahwa lebih banyak kolaborasi dibutuhkan gitu. Terutama untuk what's next buat Indonesian NLP ya. Karena kita perlu untuk membawa bahasa-bahasa seperti yang saya bilang tadi, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ternate, untuk lebih visible di bidang AI dan bidang NLP. Karena kalau kita bisa membuat mereka visible, bakalan banyak teknologi yang di develop untuk bahasa-bahasa ini gitu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan karena kita nggak punya data. Contoh bahasa Jawa, meskipun dia menurut Wikipedia dipakai oleh 70 juta orang, dia mempunyai 57 ribu web di Wikipedia, pages di Wikipedia. Kalau dibandingkan dengan bahasa Swedia yang cuma 1/7 pemakainya, dia mempunyai 3,7 juta Wikipedia pages. Jadi bayangin ya, bahasa Jawa itu cuma punya 57 ribu Wikipages, sementara bahasa Swedia yang cuma dipakai oleh sedikit orang itu punya 3,7 juta Wikipedia pages. Nah, ini sebagai comparison. Padahal kita butuh sekitar 2 sampai 10 juta monolingual sentences, jadi bukan pages, sentences ya, kalimat dalam bahasa tertentu untuk bisa melatih reasonable enough, not absolute best, bukan state of the art machine translation system karena itu butuh paralel data, tapi cukup bagus gitu, sekitar 2 juta sampai 10 juta kalimat. Dan ini nggak perlu diterjemahkan, cuman perlu yang ada di yang bisa di apa di download atau dipakai oleh komputer dari bahasa kalimat-kalimat yang udah didigitize ya. Jadi menurut saya perlu lebih banyak steps untuk collaborate antara researcher di luar dengan di Indonesia untuk mengkoleksi data ini. Nah,
On that side, sebenarnya saya udah mulai meng-co-advise ya beberapa mahasiswa S1 dalam apa namanya lingkup Garuda Ilmu Komputer. Nah, ini Garuda Ilmu Komputer ini suatu klub ya, mulai dibilang klub. Coba saya share klub tentang Geek ini. Jadi Geek ini dimulai oleh Prof Har yang di University of Chicago. Tujuannya adalah untuk membuat kerjasama informal dengan mahasiswa-mahasiswa S1 di universitas-universitas di Indonesia. Jadi tujuannya adalah murid-murid Indonesia ini bisa bekerja sama dalam bidang research dengan profesor-profesor di Amerika di bidang computer science dan engineering, supaya mereka bisa menghasilkan makalah-makalah dalam bahasa makalah-makalah yang ya kalau NLP bisa bahasa apa aja, tapi makalah-makalah yang diterima di top apa conferences atau jurnal di bidangnya. Nah, karena itu sangat berpengaruh untuk misalnya nanti mau daftar apa S3 untuk ke Amerika atau ke Eropa, misalnya sudah punya makalah tersebut, mahasiswa-mahasiswa S1 itu bisa diterima sekolah di universitas-universitas terkemuka di Amerika. Contohnya ada 14 alumninya Geek yang sekarang udah sedang S3 di Amerika ya. Jadi ini ada yang dari Surya University sekarang di Purdue, ada yang dari ITB di University of Chicago, di Massachusetts Amherst, di Georgia Tech, terus ada juga yang di Carnegie Mellon, ada yang di UIUC, ada yang di Duke gitu ya. Jadi tujuannya Geek ini adalah untuk meng-co-advise, jadi dengan profesornya di Indonesia dan profesor di Amerika, mahasiswa ini bisa bekerja bareng untuk menghasilkan suatu apa ya makalah gitu yang bisa dipublish ya di conference atau jurnal di yang terkemuka di bidangnya. Jadi ini ada profesor-profesor yang sudah jadi advisor buat Geek, mahasiswa Geek. Ini ada saya, terus ada Profesor Yan dari University of Central Florida yang orang Indonesia juga. Ini ada Profesor Haryadi, dan ini teman-temannya Prof. Har yang bukan orang Indonesia tapi di University of Chicago. Jadi di bidang berbagai bidang, jadi Prof. Har itu sistem dan lain-lain, saya NLP, terus Prof. Yan ini kayaknya sistem juga tapi saya kurang tahu, tapi bisa dicek ya. Kemudian saya mau balik lagi tadi ke PowerPoint ya. Nah, terus mungkin bisa ada in program seperti visiting research. Kemarin tahun yang lalu saya jadi visiting researcher di UI. Jadi sekitar 2 minggu saya ada di kurang dari 2 minggu lah, 10 hari saya ada di UI untuk ngasih apa namanya kuliah. Jadi satu kuliah yang saya kasih di sini satu semester di UI waktu itu 2 minggu itu. Jadi lebih padat untuk mengenai research waktu itu. Jadi kalau bisa ada program seperti itu mungkin lebih lebih konkret lagi. Dan kemudian untuk skill ya, untuk increasing skill buat mahasiswa dan lain-lain, mungkin skill yang dibutuhkan itu seperti Python, PyTorch atau TensorFlow untuk yang deep learning framework-nya, belajar tentang data science, machine learning and deep learning gitu kan. Jadi saya udah mulai satu program di Ilmu Data, www.ilmudata.com, yang memberi kayak jasa consulting dan training gitu. Tapi juga banyak yang lain untuk training, kalau misalnya yang tanpa guru bisa juga ada di Udemy ya, terus di Coursera dan lain-lain. Jadi mungkin itu aja dari saya. Sebagai penutup, mungkin saya bisa nunjukin gimana salah satu aplikasi ini. Saya pengen nunjukin tadi, oh ini Profesor Yan, dia ini computer architecture, jadi masih sistem juga. Selain itu saya pengen nunjukin nih, kan
tadi saya bilang ada beberapa aplikasi ya, dari chatbot ya, salah satunya yang Sabrina. Nah, saya gini, saya pengen highlight karena masih banyak yang bisa dilakukan. It's not a solved problem. Jadi sini saya ngomong sama Sabrina, ini Sabrina yang otomatis chat, otomatik chatbotnya Bank BRI. Ya, saya coba, hai Sabrina. Nanti Sabrina bakalan jawab nih. Terus kita coba dia nulis. Oke, terus saya tanya, saya pengen buka akun. Ya. Terus Sabrinanya bilang apa? Karena saya pakai bahasa alay nih. Saya pengen buka akun ya. Jadi kalau mungkin dia enggak ngerti bahasa alay. Jadi saya tulis, saya pengen buka akun. Mungkin dia ngerti. Jadi di sini nih bahasa alay itu dia enggak ngerti mungkin. Tapi dia masih belum ngerti. Tapi kalau misalnya sekarang saya bilang, saya pengen buka rekening. Ya. Nah, di sini mungkin Sabrinanya ngerti karena akun di sini mungkin dia enggak ngerti. Tapi rekening mungkin dia ngerti. Jadi ini masih pretty much belum kesel, padahal akun dan rekening kan paraphrase ya, harusnya dia ngerti. Terus kalau saya kasih yang lebih apa namanya, lebih realistik lagi, kayak si orang ini yang nanya di Twitter, kalau di Twitter yang jawab bukan apa, bukan Sabrina tapi orang lain, manusia. Jadi mungkin kalau mau menghubungi BRI, jangan lewat Sabrina di Facebook, tapi lewat Twitter, karena yang jawab bakalan lebih manusiawi. Tapi kalau saya tulisnya di Sabrina, saya mau nanya, apa sekarang kalau ngambil duit di teller tanpa kartu ATM dipersulit? Ya, tadi saya mau ngambil uang di bank BRI tanpa kartu ATM, dikenakan 10.000, mau ngambil uang sendiri kena biaya. Terus Sabrina nggak ngerti, mohon maaf, pastikan tidak ada kesalahan dalam pengetikan. Sementara kalau orang yang asli yang jawab, orang manusia, dia bilang, selamat sore Bapak, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Lebih manusiawi. Gitu ceritanya. Oke, itu aja deh. Nanti terlalu panjang. Tapi itu contoh ya, masih belum solve. Ya, masih banyak yang bisa dilakukan. Ya, terima kasih. Baik, wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Prof. Nah, ini berarti saya ada kekeliruan di poster berarti ya. Jadi saya mohon maaf kalau selama ini kan kita baca di sebelumnya masih asisten profesor ya, Prof. Oh, masih, tadi yang masih, baru Pak. Masih asisten profesor. Oh gitu. Iya. Tadi yang di Garuda sudah prof tadi. Oh, itu kayaknya kita emang dipanggilnya prof aja gitu. Iya siap prof. Baik. Oke. Iya. Ya, ini sudah luar biasa dan kita sebenarnya sudah hampir jam 10 ya, tapi masih ada waktu itu cukup untuk tanya jawab. Dan ini tentunya para pengikut VBL kali ini akan banyak sekali pertanyaan dan tentunya ini sangat menarik untuk dilanjutkan untuk mungkin riset bersama. Nah, tadi yang sudah riset bersama Prof. Dery itu apakah ada yang masih S1 Prof? Ada Pak, ada 3 orang yang, saya 4 orang, dari 4 orang itu 3 orang masih S1. S1, Ya berarti ini kan sangat memungkinkan karena kita peserta ini saya lihat masih banyak yang mahasiswa S1. Dan di program Merdeka Belajar ini kan sangat terbuka peluang untuk bisa menyelesaikan dia skripsinya di mungkin seperti penelitian bersama Prof. Dery ya. Jadi sangat terbuka peluang sebenarnya. Iya kan. Satu lagi Pak, jadi kalau gimana? Di Amerika itu untuk daftar S3 itu nggak perlu harus S2 dulu. Oh jadi gitu ya. Langsung dari S1 karena di Amerika sistemnya
kita harus melakukan kuliah. Jadi 2 tahun pertama itu ngambil mata kuliah. Oh, ya, dari S1 langsung S3 ya? Bisa ya? Ya, jadi bisa. Jadi kalau malah ambil S2 dulu, nanti double lagi harus ngambil mata kuliah lagi waktu S3. Oh, iya, iya. Ini informasi yang baik saya kira. Jadi kalau ada yang mau langsung, ini ada sebenarnya teman kita kemarin dari Kentucky itu, Pak Irwan, tapi ngambil S2 dia, berarti seharusnya langsung S3 maksudnya ya? Bisa langsung kalau mau daftarnya. Iya, ya. Mungkin Pak Irwan ikut acara ini. Baik, jadi tadi saya lihat, wah ini peluangnya terutama yang ada yang agak ngeri-ngeri sedap tuh yang media framing ya. Karena ada... Karena ada bau-bau politiknya. Ada bau-bau politiknya. Tapi kita kan dari orang akademisi atau peneliti, saya kira lebih dari sisi yang netral, karena untuk ilmu pengetahuan. Tapi di sisi lain, bahasa-bahasa yang kita di Indonesia ini masih banyak sekali peluang tentunya ya. Peluang untuk bisa memenuhi target tadi yang sangat banyak kekurangannya, terutama di dataset untuk memenuhi, supaya bisa masuk di riset yang lebih tinggi ya, terutama bahasa-bahasa seperti Jawa, mungkin Madura, dan lain-lain. Yeah. Jadi kita cukup banyak peluangnya ya, Prof. Iya, yeah, banyak, Pak. Dan ini saya kok terpikir berarti bisa digabung juga dengan ini ya, speak to text, kemudian dari speak to text, kemudian dikeluarkan mining untuk mendapatkan terjemahannya. Kira-kira ada nggak Prof yang selama ini mungkin dibimbing itu misalnya meneliti dari bacaan Al-Quran misalnya ya Prof. Jadi kan Al-Quran cukup dibacakan dalam bentuk murotal, kemudian dari hasil pembacaan murotal Al-Quran itu sudah keluar sendiri untuk dicarikan perubahan ke teksnya. Nah dari teksnya itu kan keluar kata-kata ininya, penyusunnya. Doroba, doroballahu, jadi doroba dan sebagainya. Kemudian yang luar biasa dari Al-Quran kan bukan hanya sekedar bahasa Arab yang diterjemahkan, tetapi mungkin di dalamnya ada tafsir, ada asbabun nuzul, dan sebagainya. Ini saya tiba-tiba terpikir itu, dan memang saya sebenarnya riset ingin ke sana ke depan mungkin. Inginnya ya. Itu mungkin pertanyaan saya sendiri, tapi saya berharap juga ada dari peserta. Caranya kalau dari peserta boleh raise hand ya. Raise hand atau ada yang menulis di chat tidak ya? Mas Aris bisa dibantu mungkin? Nanti bisa langsung raise hand saja ya. Tapi ini tidak kelihatan dari saya ya. Atau mungkin pertanyaan saya dulu Prof sambil saya lihat. Itu dia. Yang menerjemahkan bahasa Al-Quran Prof. Jadi bahasa Al-Quran itu menarik Pak, karena kalau kita lihat salah satu data yang udah diterjemahkan ke banyak bahasa itu ada 2. Satu kitab Injil, Bible, satu lagi Quran. Jadi untuk bahasa-bahasa yang sangat dikit datanya, data yang available itu sebenarnya itu 2 itu. Yang dipakai untuk bikin apa ngelatih machine translation. Jadi waktu dipakai misalnya bahasa-bahasa kayak Somali kan banyak pakai terjemahan dari Quran dan terjemahan dari Injil itu. Waktu dipakai untuk nerjemahin kata-kata biasa hasilnya jadi jadi kayak lucu gitu. Kayak lebih ke bahasa Quran gitu. Jadi sebenarnya sih bahasa Quran emang menarik karena itu yang paling banyak diterjemahkan, salah satu buku yang paling banyak diterjemahkan di dunia. Gitu. Kalau saya lihat mungkin yang menarik dari bahasa Quran itu mungkin gak cuma terjemahannya, seperti dibilang tadi ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, terus dan juga pattern, pola-polanya mungkin yang menarik. Karena udah banyak, ada satu buku kan yang ditulis tentang mukjizat Quran ya. Quran itu salah satu mukjizatnya yang paling besar itu memang linguistik miracle-nya. Jadi kalau bisa dilihat dari segi misalnya language model,
pakai deep learning kan, sekarang kita suka pakai deep learning buat bikin language model. Apakah kita bisa melihat bahasa Quran itu berapa perplexity-nya misalnya? Itu bakal saya juga curious ya, kira-kira perplexity-nya apa sangat rendah sekali gitu. Karena semakin rendah perplexity itu berarti semakin bagus suatu language model dan semakin bagus training-nya gitu. Karena Quran itu sangat punya pola yang repetitif ya. Dan repetitifnya itu sangat indah gitu ibaratnya kalau di buku yang mujizat bahasa itu. Mungkinkah kita pelajari itu secara computer science gitu? Itu mungkin salah satu yang saya curious ya, tapi belum pernah melakukan studi juga gitu. Terus juga dari segi mungkin apakah bahasa Quran itu, kan banyak yang bilang oh itu kalau kita ambil aja beberapa ayat gitu kan, itu mengajarkan kekerasan. Tapi apakah benar? Karena kita kan kalau kita ngambil ayat, kita nggak bisa ngambil ayat itu aja, kita harus ngambil ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, ada konteksnya. Jadi kalau kita misalnya model suatu ayat berdasarkan konteksnya, apakah yang disebut kekerasan itu tetap kekerasan gitu. Nah itu juga mungkin kalau misalnya ada sistem yang bisa dipakai untuk orang yang kalau mempelajari Al-Quran dengan literal mungkin bakalan mikir, ayo ini ngapain gitu, ngelakuin ini tuh, tapi kalau berdasarkan konteks, oh mereka tahu, oh jangan, itu konteksnya seperti itu, gitu. Mungkin ini cuman ide-ide, ya curiosity. Ya, yeah, Prof, terima kasih sudah memberi gambaran yang luar biasa. Ini sebenarnya saya baca ada di chat kelihatannya. Di chat ada pertanyaan dari, ini tadi yang untuk materi Prof ya, nanti kita bisa minta file materinya ya Prof? Ya, boleh Pak. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari yang lain, ada Pak Fitz Budi Firmansa. Tujuan dari machine learning, salah satu yang populer adalah melakukan klasifikasi. Dari klasifikasi, umumnya banyak menggunakan teknik supervised learning, di mana dibutuhkan data set yang sudah diberi label. Namun seringnya label tidak tersedia atau tidak cukup. Kemudian ada perkembangan keilmuan dengan munculnya subset dari machine learning yaitu deep neural network atau deep learning. Nah, bagaimana tantangan dan peluang penggunaan arsitektur deep neural network dalam pemrosesan bahasa natural atau NLP? Itu Prof, mungkin tadi sudah sempat dibahas ya Prof. Iya, jadi salah satu tantangannya yaitu karena neural network itu, neural network model itu data hungry. Karena seperti kita lihat tadi waktu saya tunjukkan yang machine translation network yang pakai long short term memory network tadi, banyak banget parameter yang harus ditune. Berapa layernya, tiap layer ada berapa node, berapa neuronnya ya kan. Jadi itu karena parameternya yang bisa mencapai billion of parameters, kita butuh lebih banyak data untuk mentrain. Jadi di situ salah satu challenge dari deep neural network, kalau kurang data dia nggak bakalan work very well. Makanya tadi saya bilang untuk melatih unsupervised machine translation pakai neural network itu butuh sekitar 2-10 juta kalimat, yang nggak usah kalimat yang harus diterjemahkan, tapi kalimat aja. Jadi yang sebanyak-banyaknya teks gitu. Seperti GPT-3 itu kan dia punya parameters atau lebih ya, saya lupa, 175 kalau nggak salah, 175 billion parameters. Makanya data yang dipakai untuk melatih itu model sangat besar sekali, dan mesin yang dipakai itu sekitar 10 juta dolar harganya. Makanya yang bisa melatih model-model seperti itu cuman big company kayak OpenAI misalnya. Itu challenge dari deep neural network sih, data
jadi data hungriness. Iya, Prof. Ini ada pertanyaan lanjutannya dari Pak Abid Budi Firmansa, Institut Teknologi Sumatera ya. Dalam klasifikasi, seberapa mungkin kita mendapatkan high recall dan high precision dalam waktu yang bersamaan? Jika mungkin, faktor-faktor apa saja yang paling menentukan? Nah, ini gimana, Prof? Ya, kalau high recall dan high precision itu tergantung data, training data, dan task-nya, dan masalahnya. Jadi, high recall itu kan artinya dia bisa meng-capture semua, semua, misalnya kalau kita mau mengukur, ada sistem yang bisa mendeteksi siapa yang, email dari semuanya yang spam, mesin saya berhasil mendeteksi semua spam itu. Sementara precision itu dari yang saya deteksi sebagai spam, berapa yang benar-benar spam, ya kan? Jadi sebenarnya at the same time ini dua hal ini, recall dan precision itu saling berbenturan ya, karena kita pengen high precision, berarti kita pengen apapun yang kita bilang spam itu benar-benar spam. Tapi at the same time kita pengen coverage juga, semua yang spam kita pengen deteksi gitu. Nah jadinya kadang kalau kita increase precision, recall turun gitu kan. Karena kita pengen se-precise mungkin, akhirnya kita kehilangan beberapa yang spam yang nggak kita deteksi. Tapi kalau kita increase recall, kita pengen dapat semua spamnya, akhirnya precision kita mungkin turun. Karena yang kita deteksi sebagai spam mungkin nggak semuanya spam. Jadi ini itu dua yang dibalance ya. Jadi makanya biasanya orang pakai F1 measure atau some combination antara precision dan recall. Nah, kalau kita pengen both high precision and high recall, ya itu tergantung training data. Kalau training data kita cukup gede dan cukup akurat, dan problemnya nggak susah, kita mungkin bisa mendapatkan high precision and recall itu gitu. Jadi itu very task and data specific sih, kalau saya bilang. Kalau dalam beberapa bidang, mungkin kayak dalam komunikasi, mereka biasanya expect 80% F1. Jadi sekitar kalau asalkan F1 skornya 80%, mereka fine, bisa publish gitu. Kalau orang komunikasi. Sementara kalau dalam computer science, tergantung, nggak mesti bisa dapat setinggi itu. Jadi seperti itu ya, Prof. Ini ada lagi, Prof, dari Unpad, Prof Setiawan tadi ya ini. Terima kasih buat Bu Dery dan juga kepada panitia MRM BTNI. Kami jadi mengetahui banyak expert Indonesia yang berprestasi di luar negeri. Mudah-mudahan bisa memberikan kemajuan positif bagi Indonesia. Mungkin Prof. Setiawan ada yang mau ditambahkan. Ini dari UMPAD. Iya. Suaranya. Ah, sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang Setiawan hadir dari UMPAD Pak. Saya pertama salut dan sukses buat Ibu Dery ya. Sangat menarik penjelasannya. Dan kita mengharapkan ada kerjasama lebih lanjut. Pertama tadi saya ingin mencontohkan tadi Ibu Dery tentang Sabrina ya Bu ya. Memang menyebalkan Bu. Daripada kita bicara sama mesin, mending kita bicara sama orang. Sama Tokopedia juga sama Bu. Saya pernah itu, jadi itu sangat mending sama orang. Nah itu tantangan buat kita, artinya menyebalkan buat kita saat ini. Mungkin 5-10 tahun lagi udah seperti orang kayaknya. Ya, kita gak tahu. Gitu. itu sekedar itu. Terus yang kedua, memang riset yang saya dan beberapa tim lakukan dalam bahasa yang sudah kuno, Bu. Ancient manuscript. Jadi yang kita telaah itu adalah apakah ada makna-makna konseptual atau mungkin futuristik, siapa tahu kita gak tahu. Di dokumen ancient manuscript itu. Hanya pekerjaan yang kami lakukan itu, kita
nggak bisa sendiri, orang komputer science kan nggak ngerti bahasanya, Bu. Jadi kita bekerja dengan orang linguistik yang bisa baca. Persoalannya adalah karena ini ancient, di Unpad itu kami bahasa Sunda kuno itu yang tahu tuh hanya 4 orang, Bu. Mungkin di antara kita di sini juga ada yang tahu, saya nggak tahu ya, yang tertarik dengan research ancient manuscript. Prosesnya sama seperti bahasa biasa sebetulnya, ya. Hanya memang tidak banyak sumbernya, sehingga pemahaman maknanya juga kurang. Sekarang masih di tahap searching image aja dulu, Bu, karena bentuknya dalam bentuk lontar, ya. Kalau Ibu lihat di riset saya di website saya, itu dalam lontar, dan itu kan nggak ditulis semuanya dalam bentuk lontar, sehingga kita bisa baca dengan image. Nah, mungkin nanti ada yang tertarik, saya cuman buka kesempatan kalau ada yang tertarik atau kerjasama penelitian. Terus yang ketiga, dengan Prof. Ian kami kenal, Bu, Ian Solihin, ada mahasiswa saya di University of Florida, Central Florida ya, tempatnya Pak Ian, kebetulan jadi mahasiswanya Pak Ian juga di situ. Saya sudah bilang ke Faisal supaya kontak Bu Derry lah, biar ada komunikasi. Itu saja sih dari saya, Bu. Terima kasih, ini pencerahan buat kami, dan saya sangat senang mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, malah membuka peluang. Geek itu juga, mohon maaf, saya juga baru dengar, Bu. Iya, saya cuman beberapa mahasiswa dari ITB, UI, UGM mungkin yang sejauh ini, sama Surya University yang tahu. Ya, mudah-mudahan bisa lebih luas lagi sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas ya, sehingga bisa lebih baik lagi. Terima kasih, itu saja, Bu. Sukses buat Ibu ya semuanya ya. Pak Setiawan. Kalau yang emang research tentang ancient manuscript ini memang menarik, Pak. Karena ada hubungannya sama image juga, jadi kombinasi antara image dan computer vision dan NLP, jadi menarik. Baik, terima kasih banyak Prof. Setiawan yang sudah bertanya tadi juga, dan sekaligus mungkin perkembangan riset yang memanfaatkan bahasa Sunda ya, Prof. Bahasa Sunda, sebenarnya Indonesia sangat kaya, bahasa Jawa, Madura, dan lain-lain. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kan, jadi sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan ke, sekarang sudah jam 8 lebih nih, maksudnya jam 10 ya, jam 10 lebih 8, berarti di Amerika sudah jam 11 lebih ya, Bu? Iya, malam. Malam ya. Nah, inilah saya kira menariknya dunia yang sepertinya kecil ya, dan di sana malam, di sini pagi dan seterusnya, yang luar biasa. Baik, mungkin saya cukupkan ya, Bu ya, atas ininya untuk hari ini. Jadi terima kasih banyak atas pemberian VPL-nya kali ini. Dan Bapak Ibu peserta yang masih ingin berlanjut untuk berdiskusi atau mungkin mempertanyakan segala hal kepada beliau, tadi sudah kita sharing alamat web beliau, dan nanti sama untuk materi juga akan kita sharing di selanjutnya. Pada intinya, insya Allah beliau sangat welcome untuk membagi ilmunya. Jadi ya seperti teman-teman kita yang lain yang ada di luar negeri, kan bagaimanapun tetap selalu ingin memberikan sesuatu untuk negeri sendiri, Bu, ya. Ya, ada. Moga-moga. Ada teman. Ya, seperti itu. Ada teman saya juga itu di Jepang, itu lama-lama juga ternyata kangen juga dengan Indonesia. Baik, mungkin Bu Derry atau Prof. Derry ada yang mau disampaikan untuk sebagai penutup kepada kita semua sebelum acara VPL kita akhiri. Kami silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Basuki, terima kasih yang sudah menonton acara ini. Tapi mungkin sedikit ini motivasi, barusan keluar paper ini
Indo-NLU Natural Language Understanding Benchmark dari mungkin kolaborasi antara ITB, Universitas Multimedia Nusantara, sama Hong Kong University of Science and Technology, Gojek, Universitas Indonesia. Ini baru diterima di AACL, yaitu Asian Chapter of ACL this year. Jadi bisa dibaca dan mungkin bisa memberi motivasi untuk membuat lebih banyak data set, terutama dalam bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, karena sangat dibutuhkan. Begitu aja Pak Wansuki, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Tadi itu paper yang masih hangat tentunya ya. Baru keluar. Baru keterima kira-kira 2 minggu yang lalu. Baik, jadi memang kelihatannya sangat tepat apa yang kita pelajari hari ini itu untuk dibuat riset, sangat tinggi challenge dan peluang untuk diterima sebagai apa paper publikasi ya. Namun demikian juga mungkin untuk kemanfaatan sehari-hari untuk mungkin kemaslahatan umat dan sebagainya ya, untuk kemajuan bangsa dan negara ini ataupun untuk kebutuhan lain yang lebih besar. Saya kira mungkin kita bisa menggunakan salah satu pemanfaatan dari teknologi NLP ini ya. Terima kasih Prof. Dery atas kesempatannya sudah berkenan berbagi kepada kita semua, seluruh bangsa Indonesia. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada MRMPTNI, IFO, ya, dan seluruh perguruan tinggi yang mengikuti acara ini. Dan juga mungkin ada dari praktisi IT dan mungkin dari APIKOM. Jadi ada APIKOM itu Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer Indonesia. Dan mungkin seluruh yang mungkin mengikuti acara VPL ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, kiranya pertemuan kita bisa kita cukupkan sampai di sini. Saya kira untuk perkembangan selanjutnya, kita menunggu informasi selanjutnya dari Prof. Dery atau mungkin nanti dari diskusi dengan perkembangan lain untuk bidang computer science, terutama untuk kegiatan VPL selanjutnya maupun mungkin kegiatan yang lebih besar, misalnya riset bersama dan seterusnya. Saya kira demikian apa yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga memberi kemanfaatan yang besar buat kita semua. Dan hasil acara ini masih bisa kita ikuti, rekamannya ada di YouTube ya, ada di YouTube dan nanti materinya insya Allah kita sharing. Dan tentunya manakala masih ada yang ingin dilanjutkan dalam bentuk komunikasi lebih lanjut, diskusi, riset bersama dan seterusnya, insya Allah masih terbuka peluangnya ke depan. Saya kira demikian, terima kasih Prof. Dery sekali lagi dan seluruh peserta VPL kita kali ini. Dan tentunya atas segala kekurangan mungkin yang dari panitia, terutama dari teman-teman Fasilkom dari UPN Veteran Jawa Timur, barangkali kami di dalam meng-host acara ini ada kekurangannya, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kurang lebihnya saya akhiri, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Prof.